Muafakat Nasional Selangor mahu tindakan tegas diambil terhadap pemandu mabuk dan pesalah jalan raya yang menyebabkan kematian melalui hukuman yang lebih berat terhadap mereka yang terbabit. Sudah tiba masanya kerajaan memandang serius dan meliti isu berkenaan dengan mengambil beberapa tindakan perlu untuk mengurangkan kerosakan akibat arak termasuk kehilangan nyawa. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor Tan Sri Noor Omar berharap tidak ada pihak yang menganggap tindakan yang dilakukan ini sebagai rasis dan perlu dihentikan segera. Sebaliknya, ini perlu dilakukan untuk kepentingan semua pihak bagi memberi pengajaran kepada pesalah dan juga kesedaran kepada orang ramai supaya tidak memandang ringan perkara tersebut. Ini saya nak tegaskan, jangan sekali-kali mengaitkan isu minuman arak ini sebagai isu rasis ataupun isu agama, tidak. Memang Islam tidak boleh minum arak. Jadi bila kami tampil ke hadapan, hari ini membuat kenyataan, tidak ada niat rasis. Tetapi ingatnya niat kepentingan awam. Kerana dah terbukti tadi disebut bilangan yang terlibat di dalam kemalangan berakibat pemandu mabuk ni begitu ramai. Sementara itu, Pesuruhjaya Badan Perhubungan PAS Selangor Dato' Dr. Ahmad Yunus Hairi menggesa kerajaan meningkatkan hukuman kesalahan pemandu mabuk agar lebih digeruni dan meminda peruntukan bagi kesalahan memandu secara berbahaya di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Mewujudkan peraturan larangan minum arak kecuali pada zon-zon tertentu, menetapkan had waktu penjualan dan kebenaran meminum arak. Keenam, mempergiatkan kempen hidup sihat dan sejahtera tanpa arak. Dan sudah tentulah harus ada mewujudkan undang-undang melindungi keluarga mangsa pemandu mabuk ini. Sebelum ini, Kementerian Pengangkutan berkata sedia meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 supaya hukuman lebih berat dikenakan terhadap pemandu mabuk yang menyebabkan kematian atau kecederaan pengguna jalan raya yang lain. Menterinya Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dalam kenyataannya berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ telah diarah untuk meneliti semula akta tersebut. Baru-baru ini, Korporal Safwan Muhammad Ismail, 31 tahun, maut selepas dihempap kenderaan pacu empat roda Toyota Hilux dipandu seorang lelaki disyaki di bawah pengaruh alkohol ketika bertugas di sekatan jalan raya berhampiran Plaza Tol Kajang Selatan, Lebuh Raya Kajang, Seremban Lekas pukul 2 pagi.